Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Perkutut Mania Oncelang 21. Pada konten kali ini, Perkutut Mania Oncelang 21 akan memberikan informasi menarik kepada teman-teman Sobat Kung Mania semua seputar burung berkaturanggan yang sangat cukup unik sekali yang dimiliki oleh Mas Oncelang 21. Dan tentunya burungnya seperti apa? Agar teman-teman tidak penasaran, langsung saja ayo kita simak videonya sampai selesai. Nah, langsung saja, nggak usah panjang lebar, teman-teman bisa menyimak apa yang akan saya jelaskan kepada teman-teman Kung Mania semua mengenai burung perkutut yang saya miliki ini. Tentunya ciri-cirinya sudah tepat sekali, teman-teman bisa melihat di bagian perutnya, yaitu terlihat lebih besar daripada perkutut-perkutut ya, seperti biasanya. Dan teman-teman harus tahu apakah turanggan yang dimiliki oleh perkutut saya ini. Nah, langsung saja saya terangkan untuk katuranggan perkutut saya ini, yaitu katuranggan perkutut kantong semar. Perkutut katuranggan kantong semar memiliki tuah yang cukup diminati oleh para Kung Mania semua. Di antaranya yaitu seperti kewibawaan, keselamatan, dan tentunya untuk pelancar rezeki. Nah, buat teman-teman yang suka mengoleksi atau memelihara perkutut yang berkaturanggan, jangan sampai teman-teman tidak memiliki perkutut yang satu ini. Selain berkaturanggan kantong semar, perkutut saya ini juga memiliki ciri-ciri unik di bagian lehernya. Ada yang mengatakan bahwa leher perkutut saya ini bertuliskan lafaz Allah, dan ada juga yang berkata lain atau berkomentar-komentar lain. Tentunya karena cukup unik sekali, ada yang mengatakan Grojokan Sewu atau Curug Sewu, karena banyak garis-garis di lehernya. Nah, buat teman-teman yang penasaran berapa harga perkutut yang saya miliki ini, sudah ada yang pernah menawar untuk perkutut satu ini cukup fantastis, teman-teman. Berapa harganya? Di harganya pernah ditawar sekitar 25 juta rupiah. Akan tetapi itu cuma nawar saja, nggak tahu dibeli atau enggak. Yang penting mereka sudah nawar. Buat teman-teman yang ingin memiliki perkutut yang satu ini, yang seperti saya ini, biasanya dihargai untuk perkutut kantong semar itu dihargai sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000, tergantung negosiasi antara penjual dan pembeli. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin memiliki perkutut katuranggan, sebaiknya diteliti lebih dalam lagi dalam memilih burung perkutut, agar teman-teman tidak salah dan keliru dalam membeli burung perkutut katuranggan. Karena jika salah, maka akan kecewa di belakang hari. Dan itu saja ya teman-teman untuk info yang bisa saya berikan pada konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa menghibur teman-teman Kung Mania semua. Dan tidak lupa buat teman-teman yang sudah mampir di channel Perkutut Mania Oncelang 21 dan belum subscribe channel Perkutut Mania Oncelang 21, silahkan subscribe dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video inspiratif menarik selanjutnya. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Mania Oncelang 21, mantap.